Bila melihat hasil capaian kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau Prapon Papua 2021, kontingen Kaltara masih bisa mengejar target maksimal 6 medali emas pada PON Papua 2021 yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Ketua KONI Kalimantan Utara Muhammad Nasir mengatakan, dalam capaian hasil babak kualifikasi PON ke-20 atau Prapon lalu, atlet Kalimantan Utara berhasil meraih 2 medali emas, 6 medali perak, dan 8 medali perunggu, sehingga memungkinkan pada PON Papua 2021 nanti, Kalimantan Utara bisa mengejar target maksimal 6 medali emas. Terkait persiapan 12 cabang olahraga yang lolos PON Papua 2021, sudah melakukan persiapan mulai dari training center atau pemusatan latihan daerah bersama KONI sejak Maret lalu. Setelah pelaksanaan TC desentralisasi, sejak Juni dilakukan TC mandiri sebagai upaya untuk menjaga fisik dan teknik atlet yang akan bertanding dan melanjutkan TC desentralisasi dan sentralisasi dengan formula 6 bulan hingga Agustus nanti. Silakan, mumpung ada Bapak, silakan disapa dulu dong. Kepada pengurus cabur yang tetap konsisten melaksanakan pembinaan prestasinya. Dana hibah yang kita ajukan untuk tahun 2021 sebesar 22 miliar sudah termasuk anggaran persiapan PON dan pelaksanaan PON 20 di Papua nanti. Alhamdulillah, Pak Gubernur melalui APBD murni merealisasikan anggaran hibah sebesar 4 miliar dan sisanya diupayakan melalui APBD perubahan tahun 2021 ini. Untuk persiapan menghadapi PON 20 tahun 2021, dari sisi kesiapan personel kontingen secara keseluruhan, dapat saya sampaikan di sini bahwa Kalimantan Utara terus mempersiapkan diri agar keikutsertaan Kalimantan Utara pada PON 20 tahun 2021 di Papua dapat terlaksana dengan baik dan sukses meraih prestasi. Untuk persiapan dalam rangka mengejar target prestasi, kita telah melaksanakan TC atau Platda yang dilaksanakan oleh cabur lolos PON 20 bersama KONI Provinsi Kalimantan Utara sejak bulan Maret tahun 2021 lalu. Akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan ditundanya pelaksanaan PON 20, maka TC desentralisasi pada tahun 20 lalu sempat berjalan selama 3 bulan, yaitu sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Sampai sekarang KONI-nya vakum. Januar Yansyah melaporkan.